Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sekarang bersiaplah untuk memulai harimu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menginspirasi, yang diambil dari buku Allah dan Saya yang ditulis oleh Charles Mills. Anak-anak, apakah engkau siap untuk berpetualang dan bergembira? Ya, engkau telah berada di tempat yang tepat. Oleh karena petualangan ini berlimpah ruah dengan segala cerita dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap hari, engkau akan bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Mereka berjanji untuk menjadi anak yang penuh kasih dan baik budi seperti yang Yesus inginkan. Oh ya, kamu juga boleh membagikan setiap cerita ini kepada temanmu. Kamu dan temanmu akan semakin mengenal Allahmu yang sangat mengasihimu. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menikmati firman Tuhan melalui petualangan di hari yang baru ini dengan judul Mata Rantai Papa dengan Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Papaku adalah seorang yang sangat sibuk. Dia selalu berjalan tergesa-gesa sambil berkata bahwa sudah terlambat atau dia lupa sesuatu. Bahkan ada seorang yang sedang menunggunya. Hanya memperhatikannya saja, aku sudah lelah. Pada hari yang lain, aku sedang duduk di tangga rumah sambil termenung. Sahabatku Jerry marah padaku, dan aku tidak tahu apa sebabnya. Ada apa denganmu? Papa bertanya pada waktu ia pulang bekerja. Kelihatannya kamu sedang kehilangan seorang sahabat. Mataku terbelalak. Bagaimana papa tahu? Sambil mengangkat tangannya, papa berkata, hanya karena talenta yang papa miliki. Apa kamu ingin menceritakannya? Apa tidak sedang sibuk? Tanyaku. Apa papa tidak terlambat atau sedang lupa sesuatu atau sedang ditunggu oleh seseorang? Ya, mungkin semuanya benar. Papa menarik nafas panjang. Tetapi kamu dan mama adalah orang yang paling penting di dalam kehidupanku. Jadi, aku akan duduk di sini dan berbicara denganmu. Oke? Maka aku bercerita tentang Jerry. Papa memberiku beberapa saran yang baik. Dan di hari berikutnya, kucoba nasihat papa. Akhirnya, aku berteman kembali dengan Jerry. Kapanpun aku membaca tentang kehidupan Yesus, aku menemukan bahwa Yesus sangat mirip dengan papaku. Mereka berdua mengambil waktu untuk mendengar permasalahan orang lain, sekalipun mereka sedang sibuk.
mata rantai yang baru pada rantai kasihku berkata, aku sangat bersyukur karena Papa dan Yesus yang mendengarkanku. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, bersiaplah untuk melanjutkan petualanganmu hari ini. Karena hari ini kamu akan menambahkan satu lagi hal yang baik dalam mata rantai kasihmu. Anak-anak, pernahkah kamu merasakan hal yang sangat mengganggu pikiranmu? Dan sudah tentu membuatmu bersedih. Mungkin karena kamu dihukum karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Atau teman-temanmu yang tidak mau berteman denganmu, mereka menjauhimu. Atau mungkin karena kamu berselisih paham dengan saudaramu atau orang tuamu. Anak-anak, mungkin kamu pernah mengalami salah satu di antaranya. Dan hal itu membuat kamu kecewa dan bersedih. Dan kamu juga dalam keadaan bingung karena kamu tidak tahu harus menceritakan perasaanmu kepada siapa. Anak-anak, firman Tuhan pagi ini mengingatkanmu bahwa kamu mempunyai seorang sahabat sejati. Ia tidak kelihatan, tetapi ia selalu ada di dekatmu. Ia selalu menemanimu. Ia sangat mengetahui perasaanmu, bahkan dalam keadaan sedih sekalipun. Dan ia selalu siap untuk menolongmu setiap waktu. Ya, dia adalah Yesusmu, Yesus sahabat sejatimu. Dan ia akan menolongmu dengan mengirimkan orang-orang yang baik yang dapat menolongmu, memberimu jalan keluar untuk setiap masalah yang kamu hadapi. Dan itu adalah orang tuamu, papamu dan mamamu. Yesus memberikanmu orang tua yang baik, yang sama seperti Yesus, yang selalu mengasihi dan mengerti perasaanmu. Oleh sebab itu, hari ini, kalau kamu sementara mempunyai masalah di sekolah, masalah dengan temanmu atau saudaramu, maka datanglah kepada Yesus untuk menceritakan keadaan. Oleh sebab itu, hari ini, kalau kamu sementara mempunyai masalah di sekolah, masalah dengan temanmu atau saudaramu, maka datanglah kepada Yesus untuk menceritakan kepadanya semua masalahmu. Dan dia akan mengirimkan penolong bagimu, papamu dan mamamu yang baik. Yesus memberikan hati yang baik kepada orang tuamu, kebijaksanaan, kesabaran untuk mendengarkan semua keluh kesahmu dan memberikanmu solusi yang baik. Anak-anak, berterima kasihlah kepada Yesus yang telah memberikan orang tua yang baik kepadamu. Orang tua yang hidup seperti Yesus yang selalu mengasihimu. Doakanlah papa dan mamamu agar selalu dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, dan diberikan kebijaksanaan dan kesabaran oleh Tuhan, agar mereka selalu menjadi penolongmu dalam setiap keadaan. Hari ini, semoga mata rantai kasihmu akan bertambah lagi dengan satu hal yang baik, yaitu ucapan syukur atas orang tua yang baik yang Tuhan berikan kepadamu. Dan semoga hari ini, kamu tidak lagi sedih dan kecewa karena semua masalahmu dapat teratasi dan kamu akan hidup damai dengan teman-temanmu dan semua orang di sekelilingmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.